Halo pencinta audio dan SP lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya bagi yang beragama lain. Ya, kembali lagi bersama saya Rizky Satrio di SP Audio Channel. Ya, di kesempatan kali ini saya akan tetap mereview di speaker respon ya, yaitu sekarang di ukuran 15 in dengan tipe F15. Oke. Ya, bila dilihat ya, tetap ya dengan berdiameter 15 in. Kemudian untuk kertasnya nih lumayan bagus ya, lumayan tebal. Kemudian untuk voice coilnya berukuran 3 in. Nanti seperti apa responnya bila dilihat di smart left. Kemudian nanti seperti apa suaranya ketika kita memutar musik. Oke, penasaran, kita lihat di smart left dulu. Ya, di smart left ini pengaturannya masih sama ya. Kemudian untuk jarak antara mic dan speaker juga masih sama ya, sekitar 30 cm. Oke, langsung saja saya akan keluarkan sinyal generatornya, yaitu pink noise ya. Oke, dan saya akan play dan fan delay. Capture ya. Oke, sudah saya capture. Nah, warnanya ini saya ganti aja ya supaya terlihat jelas di info. Nah, ini kira-kira warna orange. Nah, di F15 berwarna orange ya. Bila kita lihat untuk frekuensi responnya, dia dari frekuensi rendah sampai tinggi ada ya. Kemudian kita lihat untuk lebih tepatnya frekuensinya di min 15 dB-nya ya. Sekitar di area 37,1 Hz ya. Kemudian dia merangkak naik ya, sampai di 0 dB-nya sekitar di 222 Hz ya. Di lumayan bersuara low mid-nya. Kemudian untuk di paling puncaknya ini sekitar saya pilihkan yang paling besar ya. Paling besar ini sekitar di 7,80 dB ya. Di area frekuensi 592 Hz. Jadi bila dilihat karakter dari F15 ini low mid-nya dapat, kemudian low-nya juga dapat ya. Oke, kemudian dia langsung roll off sampai di 0 dB-nya sekitar berada di area 2,75 kHz ya. Jadi bila kita lihat di speaker F15 ini untuk low mid-nya oke, bisa dibuat untuk model SR, kemudian juga bisa dibuat untuk speaker aktif ya, speaker monitor. Kalau untuk subwoofer mending yang di tipe lain ya, nanti kita lihat frekuensi responnya bila dibandingkan ya dengan spesifikasi yang sama dengan L15 540K ya. Ini di warna biru ya. Jadi ya, setiap produk ada plus minusnya ya. Jadi yang suka agak frekuensi low, nah ini di L15 540K ini ya, dia low-nya sampai di M15-nya sampai 29,3 ya. Kita lihat ya. Nah, ini. Tapi untuk puncaknya, untuk middle-nya ya, jadi sekitar low mid ini dia lebih besar di F15 ya. Jadi kalau di F15 itu tadi ya, di sekitar 7,82 dB ya, di 576 Hz. Kalau di L15 540K ini
sekitar berada di, bentar saya carikan yang paling besar ya, di 13 ya. Ini di 592 hash ya. Oke. Kemudian ini juga yang paling signifikan juga ini ya. Ada plus minusnya. Jadi kalau untuk mid hike-nya lebih soft di F15 ya dibandingkan di 1554K ya. Di mid-nya dia naik ya di sekitar ini 2 kilo ya. 2 kilo di 4,50 dB ya. Sedangkan yang di F15 dia sudah turun ya, mendekati 0 dB ya, 3 kilonya di 1,19 dB P. Untuk frekuensi tingginya dia sama-sama roll off ya. Oke. Kemudian untuk 15 in yang lebih ngesap lagi ya, frekuensinya low nya lebih dapet, kemudian frekuensi rendahnya lebih dapet juga. Ini di 15G 400D ya. Dia low-nya sampai lebar ya. Di sininya ini di 0 dB-nya dia sekitar 144,5 Hz ya. Untuk frekuensi middle-nya dia langsung roll off ya. Jadi memang dikhususkan untuk low mid sampai ke sub di tipe 15G 400D ya. Untuk rekom saya pakai tipe yang seperti itu. Kalau enggak gitu ya di 15 TBX 100. Nah, itu opsi yang kedua. Oke. Ya itulah tadi ya, respon frekuensi di tipe-tipe 15 in ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk teman-teman bisa menyesuaikan budget dan menyesuaikan dari sistemnya teman-teman. Oke. Itulah ya frekuensinya. Kemudian kita akan lihat suara dari F15, tapi kita lihat spesifikasi dari F15. Ya itulah tadi frekuensi respon dan spesifikasi dari F15 ya. Jadi seperti itu untuk frekuensi responnya bila dibandingkan dengan 15-an yang lain ya. Jadi tentukan dari selera teman-teman. Jadi saya membuat ini hanya untuk referensi teman-teman bila ingin membeli speaker SPL Audio ya. Oke. Kemudian kita akan mencoba seperti biasa ya. Jadi yang saya gunakan ini adalah Mixure MV88 ya. Jadi untuk referensi teman-teman mendengarkan dari suara speaker F15 ya. Jadi ini saya drive dengan power TX4000 ya. Jadi dari out PC langsung ke input power, kemudian output power langsung ke speaker. Jadi polos ya, tanpa menggunakan apapun. Oke, langsung saja saya akan membunyikan musik dari Haji One Zero ya. Karena instrumennya cukup luas, ada sub, ada middle, kemudian ada low mid-nya. Jadi cocok lah untuk referensi bagi teman-teman. Oke, langsung saja. Ya, ini mic kamera ya. Jadi jangan lupa teman-teman menggunakan headphone ya supaya lebih kerasa suara dari F15. Oke.
Ya, itulah tadi suara dari F15 ya. Jadi seperti itu. Bila saya dengar ini ya, untuk Lumitnya dia dominan ya. Kemudian untuk middlenya juga nampak ya. Jadi kayak instrumen gendang tadi ya, itu sangat nampak sekali. Kemudian untuk low-nya dia juga kerasa ada drrrr. Nah, itu kalau dimasukkan ke dalam box dengan resonansi yang pas, wah malah lebih ngeluh lagi ya untuk Lumitnya. Ya itulah tadi review dari F15 ya. Jadi dari respon frekuensi, kemudian perbandingan ya, kemudian juga ini tes suara dari F15. Oke, ya untuk teman-teman bila ingin melihat lebih detail lagi, kemudian mendengarkan lebih jelas lagi, kemudian untuk info harganya silakan ke dealer-dealer SPL Audio terdekat ya. Kemudian untuk info dealer dan info stok barang silakan menghubungi WhatsApp di sebelah sini ya. Oke, bisa juga kirim komentar ya. Oke, kemudian saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman pecinta audio dan SPL lover. Oke, saya pamit undur diri dulu. Semoga sukses dan bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.